Ya. Kalau sudah, nanti itu akan kita terapkan di sini, ya. Akan kita pakai di sini hitungan itu. Ya. Contohnya jam 1, maka bahasa Arabnya As-sa'atu As-sa'atul al-wahidah. wahidah. Ya. Kalau jam 2 Ustadz, sama bisa dilihat ini ya bawahnya As-sa'atu as-sa'niyah. As-sa'atul saniyah. Ya. Ustadz, as-saniyah ini berasal dari mana Ustadz? Dari isna ni ya, awalnya itu. As-sa'atul saniyah. Nah, itu. Sekarang jam 3. Tiga, dapat dilihat jam 3. Salisa. Ustaz, ini dari berasal dari mana? Berasal dari Salasa. Nah, sampingnya ini, lihat kursornya Ustaz, jam 4. Nah. Berapa? As-sa'atu rabi'ah. Ya. Ya, itu. Terus sampingnya ini. As-sa'atu khamisah. 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 Yang ini jam berapa ini? Saat bisa. Ya, jam 6. Ada yang mau bertanya tentang jam ini 1 sampai 6 ini? Enggak ada. Ya, paham semua? Paham. Kalau ingin bertanya bisa apa hand raise, angkat tangan di layarnya itu kan ada tanda icon angkat tangan gitu. Nanti akan Ustadz beri kesempatan untuk bicara kalau ada yang bertanya. Sudah ya, ini paham ya untuk halaman 14. Sekarang kita loncat ke halaman 40. Halaman 20. Nah. Silakan disiapkan halaman 20. Nah. Halaman 20. Tetap besarkan layarnya. Nah. Kak, kelihatan yang di layar? Kelihatan. Kalau tadi kan jam 1 sampai jam 6. Sekarang lanjut jam 7 ya sampai jam 12. Ini nanti yang akan kita bahas ya. Ya. Kalau jam 7 ini adalah bacanya as-sa'atu sabi'ah. Sabi'ah. Ya. Yang coret-coret tolong dihilangkan ya. Itu. Ya, yang itu udah. Terus selanjutnya kalau jam 8 as-sa'atu saminah. Aminah. Saminah. Ya. Yang coret-coret dihilangkan, yang coret. Ya, sudah. Untuk jam 9 yaitu bacanya as-sa'atu tasi'ah. Tasi'ah. Ya, itu. Terus untuk jam 10. Nah, jam 10. As-sa'atu asyirah. Nah, itu ya cara bacanya. Jam 11. Nah, jam 11 ini gabungan.
Satu sama satu. Sa'atul Hadiyatu Sa'atul Hadiyatu Asyaroh Asyaroh Hadiyah ini satu. Sa'atul Hadiyatu Asyaroh. Ya, pintar. Ya, pintar. Jam 12. As-sa'atul Sa'atiyatu Asyaroh. Asyaroh. Itu ya. Nah, kuncinya untuk jam itu huruf belakangnya mesti ada huruf tak marbuto atau huruf tak lubang. Nah, seperti ini ya. Coba dilihat huruf terakhirnya. Ya. Kenapa Ustadz kalau jam itu ada taknya ini, tak lubang atau tak marbuto, itu karena jam-jam ini adalah mu'anas. Ya. Oh, berarti mu'anas ya Ustaz. Ada yang bertanya? Enggak. Oh, jadi mu'anas ya Ustaz. Ya Ustaz. Ya. Ya, untuk jam itu mu'anas. Ya, mu'anas wajib belakangnya ada tak marbuto, tandanya atau tak bulat ini. Ya, bulet, kayak huruf H. Ya, Ustaz, ya, Ustaz. Ini tandanya. Tandanya adalah mu'anas. Kalau mudzakkar itu tidak ada. Ya. Itu. Ya, untuk masalah jam-jam ini ya, 1 sampai 2. Oh, berarti jam itu mu'anas ya Ustaz? Mu'anas ya jam itu. Ya. Nanti tugasnya untuk jam-jam adalah voice note. Voice note direkam, ya dihafalkan. Contohnya as-sa'atu wahidah, as-sa'atu tsaniyah, as-sa'atu tsalitsah, as-sa'atu rabi'ah. As-sa'atu itu semuanya tahu Ustaz. Ya, as-sa'atu sadisa. As-sa'atu sabi'a. Sampai jam 12 ya. Sampai jam 12. Jadi hafalkan, direkam pakai voice note. Terus dikirim ke Ustaz. Ya. Sampai jam berapa Ustaz? Nah, terakhir pembatasan pertumbuhannya besok. Wes tak kasih waktu sampai besok terakhir. Hari Jumat. Jumat sampai jam 12. Jumatan ya. Ya setelah Jumat wes sampai jam 3 sampai jam 3 wes. Ya. Sampai jam berapa? Sampai jam 3. So. Telepon tahu Ustaz. Ya wes, wes. Ya itu ya untuk tugasnya ini halaman 20 sama halaman sebelumnya tadi yang jam-jaman itu tugasnya adalah menghafal. Menghafal jam-jaman dipakai voice note ya, pakai pesan suara dikirim ke Ustaz Budi ya. Iya. Ada yang mau bertanya? Ada, Ustaz, ada. Ya, ya, silakan yang mau bertanya. Ya, Umair, silakan Umair. Ya, Im, ayo, Im, mau kok, Im, mau kok, Im. Umair. Umair dulu. Waktunya sampai kapan? Sampai besok atau harus hari ini? Sampai hari Jumat. 3. Hari Jumat jam 8 wis enggak apa-apa, jam 8 malam. Besok. Sampai besok. Jam 8 malam. Ya, besok. 8 malam atau 8 pagi, Zat? Malam aja. Malam sih, malam. 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 Ada lagi yang mau bertanya? Zat. Ya. Apa itu, Zat, yang di voice note, Zat? Jam. Hafalan. Jam 1 sampai jam 12. Jam 3 sampai jam 12. Im. Ya, hafalno direkam pakai suara. Pakai voice note. Di buku bahasa Arab toh, Sat? Ya. Halaman berapa? Halaman 20 sama halaman 14. 16. 14. 14. Ya. Ya. Itu ya, untuk tugasnya bisa ditulis di buku paket itu
kasih penjelasan dihafalkan kayak gitu. Di buku paket tadi bisa ditulis dihafalkan gitu ya. Pakai voice note. Wan, siapa ini? Kamu yang jalan paketan dan sebelum sebelum itu kan kamu itu paketannya Pak Batin habis itu mau nyalain lagi. Kalau nggak ada yang ditanyakan,